semuanya, aku adalah penjaga. Ayo kita cari orang yang membutuhkan pertolongan pertama. Halo semuanya, aku adalah penjaga. Ayo kita cari orang yang membutuhkan pertolongan pertama. Aku jatuh saat menaiki tangga. Tanganku terluka dan pergelangan kakiku terkilir. Jangan khawatir, penjaga segera datang untuk memberimu pertolongan pertama. Buatlah kompres es untuk mengurangi bengkak. Letakkan kompres es selama 30 menit setiap jamnya. Lalu luka dengan perban kompresi elastis. Lalu beri bantalan pada lukamu. Iodofor. Bersihkan luka dengan iodofor terlebih dulu. Jika luka kecil dan secara menyeluruh bersih tanpa banyak pendarahan. Lalu balut luka dengan kain kasa untuk perlindungan. Perhatikan langkahmu saat menaiki tangga. Terima kasih, penjaga. Sama-sama. Apakah benar jika saya merendam kaki di air panas untuk mengurangi bengkak segera setelah terkilir? Kamu benar, itu salah. Beri kompres dingin ke pergelangan kaki yang terkilir selama 48 jam sebelum merendam kaki di air panas. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya tetap berlari meski dengan pergelangan kaki terkilir? Kamu benar, itu salah. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya memasang bantalan di kaki setelah terkilir? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya menggunakan kompres es untuk mengurangi bengkak setelah terkilir? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya duduk di pegangan tangga? Kamu benar, itu salah. Kamu keren, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya berperilaku baik dan tidak berkejar-kejaran saat menaiki tangga?
Kan benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Perhatikan langkahmu saat menaiki tangga. Jangan menggosok matamu atau mengorek telingamu dengan tangan. Serangga terbang masuk ke telingaku dan mataku juga terasa tidak enak. Jika ada pasir di tanganmu, pasir itu akan masuk ke mata jika kamu menggosok mata. Geser ke atas untuk menarik kelopak mata. Berikan obat tetes mata untuk mengeluarkan pasir. Jangan gosok matamu jika pasir tidak bisa keluar. Segera pergi ke dokter. Serangga terbang suka dengan cahaya. Temukan dan pandu mereka keluar dengan mengikuti cahaya. Jangan menggosok matamu atau mengorek telingamu dengan tangan. Oke, aku akan selalu mengingatnya. Terima kasih, penjaga. Sama-sama. Apakah benar jika saya menggunakan obat tetes mata untuk mengeluarkan pasir saat masuk ke mata? Kamu benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu keren, selamat kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar atau salah jika saya melempar-lemparkan pasir? Kamu benar, itu salah. Kamu hebat. Selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar atau salah jika saya mengorek telinga dengan tangan jika merasa tidak nyaman? Apakah benar atau salah jika saya mengorek telinga dengan tangan jika merasa tidak nyaman? Kamu benar. Itu salah. Kamu keren. Selamat kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya menggunakan lampu senter saat mengeluarkan serangga terbang dari telinga? Kamu benar. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat. Selamat, kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya sering-sering menggosok mata dengan tangan? Kamu benar, itu salah. Kamu keren, selamat kamu telah memenangkan rencana. Apakah benar jika saya pergi ke dokter
jika mengalami masalah mata. Kan benar, itu hal yang benar untuk dilakukan. Kamu hebat, selamat, kamu telah memenangkan rencana. Terima kasih sudah menonton.